Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di channel Jina TV, channel yang menayangkan berbagai macam kegiatan dan kegiatan para petani sapi. Dan kali ini saya berada di sebuah kandang sapi, di peternakan sapi. Ini katanya ada satu ekor sapi jumbo. Ini sudah lama telepon saya, baru sempat ini saya cek sapinya. Nah, ini saya mau masuk kandangnya. Wah, ini punyanya Bapak Tris. Nyuwun sewu, Pak. Lebih sempat meriki gue loh. Nah, ini sapi-sapinya. Ada dua ekor, tapi yang jumbo satu nih. Si metal. Nah, seperti ini kualitas sapinya. Si metal. Nah, ini dari segi posturnya mah panjang ini posturnya, berapa dipelihara hampir 2 tahunan teman-teman. Dari segi posturnya, dari pantat-pantatnya teman-teman sampai kaki-kakinya. Mas, dua setengah Pak, P2 full 2,5. Cek gigi. Ketok. Tapi 5 Mas. Belum 4, belum 4. P2,5 nih, seperti ini. Dirawat 2 tahunan. Baru dicek sama Kang Sultan Mursyid. Kalem-kalem. Cek bobot. Cek bobot. Berapa, Pak? 213. Nah, ini estimasi bawah 77, 9, 8, 4, 1. Seperti ini kualitas sapinya teman-teman. Estimasi paling bawah ya. Kisaran bobot 79 ya, misalnya ya. 778 estimasi atas. Jadi 800-an. 800-an bobotnya kisaran.
seperti ini. Untuk kualitas sapinya, bodinya memang panjang, kaki-kakinya juga bagus, sapinya sehat. Ini 2,5 ini. Tak dol 42. Piro, Pak? Piro, Mas? Saya. Ya, oke, Pak, ini dipertahankan. Masih dipertahankan. Tadi ini memang belum dijual. Dari dijual, Pak? Botan. Oh, ini ternyata. Pakannya sentrat. Pak Sutres. Pasti sayang ternyata sapinya. Sebenarnya ini bawa sentrat, katol. Ampastelo. Sinten meminten kali. Esok sore. Ini ternyata sapinya pasti sayang nih Pak Tresnya. Dan dijual ini. Enggak jadi, Pak. Rencana mau di polke sampai berapa bobotnya, Pak? Kemungkinan ke 1 ton lebih lah. Nah, 1 ton lebih ya. Oke. Okay. Ini mau di mentoke sampai dibesarin lagi sampai 1 ton. Nah, ini. Insyaallah. Jadi ini aku mang rene silaturahmi. Aku nyoken ya Mas, aku ngoten. Ini nyoten oleh berarti. Ini. Nek juta oleh lah nek disimpen ibu tenan apa-apa. Nggih, tenan apa-apa. Itu yang sudah kula sadir yen niku. Nggih. Ini kan seminggu nih ya. Ini bakalan juga. Ini ada si metal juga nih. Juga ada bakalannya. Harga 24 ini belinya. 4 ligur 24. Saya sayang. Seminggu pada sejuta jermo. Ditawarkan sultan Selawe 25. Masalah untung. Ayo, itu ya. Jadi itu dibalik sejuta ya mo. Kakak saya remen ini. Kaki-kakinya juga bagus. Rawatan 1 minggu. Awal belinya 24 juta tadi ditawarkan sultan 25. Tapi begini besar kuat tidak beri Pak. Insya Allah. Ya Mas ya. Tenang, kita agak seton, tangan kental, kolong kental, siap. Tugas di barat bisa. Oke teman-teman yang punya sapi jumbo di lokasi Pak. Yang ini jumbonya sayang sekali tidak dijual karena bapaknya masih sayang sapinya ini. Ini kisaran bobot 800-an ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo list juga sapi. Oke teman-teman, sayang sekali sapinya tidak dijual ya. Ini mau di dibesarkan sampai 1 ton Pak ya. Mau dibesarkan sampai 1 ton ya. Oke, mudah-mudahan sapinya sehat. Ya. Oke, terima kasih Pak Tris atas kunjungannya. Ya. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari kunjungan ke kandang petani. Di kandangnya Bapak Tris ini, sayang sekali sapinya, beliaunya masih sayang sama sapinya. Ini rencana sapinya mau digedekan 1 ton. Dan tepat di depan saya adalah tim Huru Hara. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.